selamat sore semuanya. Ini dia tambakannya sesudah dibuka spakbor belakang. Setelah lampu spion, spion juga sudah dibuka, lampu sein tinggal kita lepot. Ini dapat anti panasnya. Lalu spion dicopot, apa lampu sein depan dicopot. Ya. Baru segini dulu. Ter tahapnya ada lagi, mungkin ganti ban kali ya. Buat ganti. Oh ya, lagi. Ini udah tambahin. Jadi kalau kita nyalakan lampu, biasa kan kontak langsung nyala lampu besar tuh. Kalau ini enggak. Coba lihat ya. Nah, ini udah kontak nyala. Nyala aja lampu senja. Oke, kalau kita nyalakan lampu besar ya, dia akan menyala. Nah, lampu tembak juga hidup ya. Nah, itu dia. Oke, kita dengar suara knalpotnya. Lupa. Wah, ini dia suara knalpotnya. Banyak anak kecil nggak enak. Ya, intinya suara knalpotnya ini recommended banget. Enak banget dibandingkan beli yang imitasi. Tenaga nggak dapet, power nggak dapet. Mendingan ini asli. Ini menurut gue nih. Stainless socket 4 ya, kita matikan lampu utamanya. Nah, mati meskipun mesin nyala. Oke, sekian dulu, inilah penampakannya ya. Sekali lagi, lumayan kan, ntar ada lagi. Oke deh, saya Hendri Kustoro, terima kasih banyak, selamat sore, dadah.